TV ku merek Toshibaku, perlihatkan keadaan gedung DPR sekarang. Cok. Anjing nyapi pom bensin. Itu gak bakal didengerin, mungkin karena kita rakyat kecil, mungkin karena kita rakyat kecil. Oh no. Lagunya enak banget, Beb, sumpah. Persis kayak lagu kamu yang judulnya itu loh, Cendol Dawet. Iya. Yang Beb, maafin aku ya. Tidak. Lo, kenapa Yang Beb? Omonganmu dobol. Hah? Bukannya dobol Yang Beb, tapi aku lagi gak punya duit. Kau kesini ada perlu apa, Tarwan? Aku sengaja datang kesini, Jaka, untuk bersilaturahmi padamu. Kan wis suwe banget orang ketemu sampean. Kau tumben sekali kesini, Tarwan. Sepertinya ada hal penting sekali. Oh, tentu, Jaka. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan padamu, Jaka. Kamu jahat. Aduh, gimana ngomongnya ya? Ayang Beb, aku janji besok kita naik motor bareng ya. Jaka, itu si Dadung sama pacarnya kenapa? Biasa, pacar Dadung lagi ngambek. Loh, memangnya pacar si Dadung ngambek kenapa, Jaka? Pacar Dadung ngawuk minta naik motor, tapi Dadungnya tidak bisa, sebab harga minyak sangat mahal sekali. Itulah alasannya, Tarwan. Nah, itu, Jaka. Hal itu yang saya mau sampaikan padamu, Jaka. Memangnya apa, Tarwan? Hal yang kau mau sampaikan kepada saya? Kalau Dadung nggak mau naik motor, itu wajar sekali. Karena memang BBM itu sangat mahal sekali. Naiknya tinggi, tinggi sekali. Biasanya kalau aku kesini naik motor, sekarang tadi naik becak, Jaka. Aku kesini juga naik ojek sepeda, Tarwan. Kira-kira semua ini ulah siapa? Ya, saya dengar-dengar sih dari warga, ini semuanya ulah Mak Lampir, Jaka. Mak Lampir yang mukanya glowing itu. Dan rambutnya yang gagal direbonding. Bener, Jaka. Yang mukanya glowing sama rambutnya gagal rebonding. Ya, bener-bener itu. Memang si nenek tua itu tidak ada kapok-kapoknya. Mungkin itu saja yang saya sempakan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apa ya? Saya sampaikan pada sampean. Mudah-mudahan sampean bisa mengatasi semuanya ya, Jaka. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Jaka. Aduh, ngomongnya sampai belepotan saya ini. Aduh, sampai ngomong saya sempak lagi. Aduh. Lagi-lagi Lampir yang menaikkan harga minyak. Awas saja kok Mak Lampir. Walah, Beb. Jangan pergi dulu, Beb. Aku masih ada urusan sama cewek aku, Beb. Jangan pergi dulu, Beb. Please, Beb. Pas, please, gundulmu. Yang dipikirin kamu hanyalah wadonan baik, Dadung. Kalau kamu gak kerja, wadonannya kuarep dibadungin apa, Dadung? Walah, Bet. Kok kamu bilang aku gak kerja, Bet? Kan aku setiap hari kerja, Bet. Ikut kamu, Bet. Ya sudah, kamu harus nurut saja, Dadung. Dari tadi nyocot baik. Iya, Bet. Saya minta maaf, Bet. Ngomong-ngomong dari tadi jalan kaki baik, Bet. Mau kemana sih? Gak naik motor saja, kan capek, Bet. Harga bensin sekarang mahal, Dadung. Jadi kita harus ngirit. Iya, Bet. Gara-gara sekarang bensin mahal, aku jadi gagal ngedate sama cewek aku, Bet. Aku kan emosi, Bet. Hah? Mak Lampir? Dadung. Kenapa sih, Bet? Kayak portal saja, Bet. Diam, Dadung. Hah? Serem, Bet. Kebetulan sekali, kita bertemu di sini, Jaka Tingkir. Aku akan mengajak kalian untuk bergabung dengan saya.
untuk memprotes tentang kenaikan harga BBM yang sangat tinggi sekali. Aku yakin kalian pasti lagi susah tentang ekonomi kan? Dasar lambe lamis. Bruh. Kita memang lagi kesusahan. Tapi kau jangan pura-pura malampir. Kau kan yang telah menaikkan harga BBM. Kau ini lucu cakap tinggir. Mana mungkin aku yang menaikkan harga BBM? Aku saja sudah dipecat dari anggota dewan. Ya kan, Gando? Iya. Apa alasannya kau bisa dipecat dari anggota dewan DPR, Lampir? Karena aku sudah menentang tentang kenaikan harga BBM. Bet, kamu jangan mudah percaya, Bet, sama nenek tua itu, Bet. Mana buktinya kalau kau tidak melakukan itu? Baiklah, akan aku buktikan semuanya bahwa aku juga menolak kenaikan harga BBM. Ya sudah, buktikan. Biar aku dan Dadung, kalau kamu juga menolak kenaikan harga BBM dan bukan yang menaikkan harga BBM. Senjata andalannya mau dikeluarin tuh. TV merek Toshiba apa itu ya? TV-ku, merek Toshiba-ku, besarlah. Trot. Mak Lampir, apa yang kau lakukan itu? TV-ku merek Toshiba-ku, perlihatkan keadaan gedung DPR sekarang. Trot. Huh? DPR, Beb. Dia lagi merayakan apa ya, Beb? Lagi pesta, Dadung. Hah? Upet? Malah enak-enakan pesta? Rakyat lagi menderita, malah enak-enakan pesta? Biye, kibye. Sekarang kalian sudah tahu siapa penyebabnya semuanya ini. Harga bensin mahal banget. Hidup miskin kok gini amat. Lagunya enak banget, Beb, sumpah. Persis kayak lagu kamu yang judulnya itu loh, Cendol Dawet. Ya. Berisik kamu, Dadung. Lagu Cendol Dawet itu sudah dilarang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ternyata bukan malampir. Aduh. Aku jadi memfitnah ini sama emak. Maafkan aku, Mak. Maafkan aku. Yang telah memfitnahmu. Jadi kalian sudah percaya kalau aku orang baik-baik? Iya ya, Bet. Ternyata Mak Lampir orangnya baik hati. Biarpun mukanya serem sama rambutnya gondrong. Karuan. Dasar pembohong. Ayo kita cari tahu, Dadung. Sembolong yuk. Cakat tingkirar kesu ke maring nyong. Lah, kapur saya. Kapur.